Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasih Tuhan, selamat malam. Selamat membangun ibadah keluarga di batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, oleh karena malam ini kita masih membangun ibadah patuan berayat di keluarga batih masing-masing. Kita berdoa pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan ibadah patuan berayat seperti biasa. Ibadah keluarga pada malam hari ini dilayani oleh Vikar Sinta Rohana Edwin, SSI. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat, nomor 3, bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih, ibadah patuan berayat di keluarga batih masing-masing pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama memuji melalui Kidung Jemaat 353 baitnya yang pertama. Mari kita mengambil saat hening, kita berdoa. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang maha baik,
Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami pun bersyukur dapat membangun peribadahan di tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami siap untuk mengikuti peribadahan ini. Dan Tuhan juga melayakkan kami, karena kami datang dengan segala keterbatasan kami. Biarlah pengampunan Tuhan senantiasa terbuka bagi kami, sehingga kami layak senantiasa dapat mengikut Yesus di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami pun juga mengucapkan syukur atas berkat kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami masing-masing dengan baik dan lancar karena berkat kesehatan daripada Tuhan saja. Dan kami pun juga menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Buka hati setiap kami agar kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Dan Roh Kudus senantiasa membimbing kami untuk dapat melakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita memuji bersama melalui Kidung Jemaat 377, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ibu, saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1-5 dan dilanjutkan ayat yang ke-12-14. Begini bunyi firman Tuhan, gembalakanlah kawanan domba Allah, aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dilanjutkan ayat yang ke-12-14. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu, untuk menasehati dan meyakinkan kamu
bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa menggeluti firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dapat melakukannya juga di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita memuji melalui kidung jemaat nomor 57, bait yang pertama dan yang kedua. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Saya harap kita semua di dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah bersama-sama membaca perikop pada malam hari ini yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai yang kelima, kemudian disambung ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Dan judul renungan pada malam hari ini, itu adalah sebuah pengakuan. Judulnya adalah, Aku ini penjaga saudara-saudaraku. Aku ini penjaga saudara-saudaraku. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai satu persekutuan di dalam gereja, tentu kita memiliki aturan atau kaidah-kaidah tertentu di dalamnya. Aturan-aturan atau kaidah itu terkait tentang bagaimana kita bisa menjadi sebuah persekutuan yang ideal. Untuk mempertahankan gambar menjadi persekutuan yang ideal itu, biasanya jika ada anggota dari persekutuan tersebut yang menyimpang dari aturan atau kaidah-kaidah, pasti akan mendapat yang namanya penggembalaan khusus atau bisa disebut dengan pendisiplinan. Terkait hal tersebut, di dalam gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, kita tentu tidak asing dengan istilah pamerdi. Pemahaman berdasarkan yang tertulis di dalam buku hitam atau tata pranata kita, pamerdi ini dilakukan terhadap warganya yang perilaku atau kepercayaannya itu menyimpang dari kaidah-kaidah atau ajaran yang berlaku. Sehingga dilakukan penggembalaan khusus agar warga tersebut dapat kembali kepada tatanan atau kaidah di dalam persekutuan tersebut.
Hal ini dilakukan tentu demi terciptanya damai sejahtera di tengah persekutuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika pamerdi ini yang seharusnya menjadi penggembalaan khusus yang dapat merengkuh dan merangkul kembali saudara-saudara kita yang mungkin sudah terseok-seok untuk kembali pada jalan Tuhan, tetapi berubah menjadi momen penghakiman dengan diberikannya sanksi sosial sampai pada pengasingan. Apakah kemudian pamerdi ini atau pamerdi yang dilakukan itu betul untuk menciptakan damai sejahtera di tengah kehidupan umat? Itu pertanyaan untuk kita semua, dan ini perlu kita renungkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama diingatkan oleh Petrus. Surat Petrus ini merupakan surat pastoral atau surat penggembalaan yang ia tujukan kepada orang-orang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, di mana itu adalah orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah supaya mereka senantiasa taat kepada Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka pun dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekalipun mereka itu akan mengalami yang namanya penderitaan karena iman mereka sendiri, dengan surat ini Petrus mengingatkan bahwa penderitaan yang akan mereka alami itu tidak akan mengalahkan mereka yang percaya kepada Yesus. Karena inti dari pemberitaan surat ini adalah dipilih, dilindungi, dan diselamatkan. Di dalam suratnya ini, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, Petrus dibantu oleh rekannya untuk menulis surat ini, yaitu Silwanus. Mereka memberikan standar moral yang perlu dilakukan atau diterapkan dalam rangka menggembalakan domba-domba milik Kristus. Dan di situ ada tiga hal yang Petrus sampaikan. Yang pertama adalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Itu ditulis di dalam ayat yang kedua. Dengan pesan ini, Ibu Bapak dan Saudara, mengingatkan kita semua untuk tidak mencari keuntungan secara pribadi ketika kita telah diberi mandat untuk menggembalakan domba-domba. Bukan citra diri kita yang menjadi prioritas, tetapi tentu kedamaian, kesejahteraan orang-orang di sekeliling kita. Di sini, sikap siap mengabdi menjadi hal yang penting. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang disampaikan oleh Petrus di dalam suratnya, yaitu adalah, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Itu ditulis di dalam ayat yang ketiga. Dengan pesan ini, kita pun diingatkan, kita yang telah diberi tanggung jawab untuk menggembalakan, tidak bisa kemudian menguasai dan menindas siapapun yang kita gembalakan. Memberi teladan menjadi yang utama di dalam pesan ini. Apakah bisa gembala itu menertibkan kawanan domba kalau gembalanya saja tidak tahu atau tidak mampu untuk tertib? Pasti tidak akan mungkin terjadi. Hanya teladanlah yang sejatinya bisa menggerakkan dan memberdayakan orang yang kita gembalakan. Itu pesan yang kedua. Kemudian yang terakhir, yaitu pesan yang ketiga. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Itu ditulis di dalam ayat yang kelima. Dengan pesan ini, Ibu Bapak dan Saudara, bukan berarti kita yang muda itu kemudian harus takut dengan orang yang lebih tua.
tetapi dengan kerendahan hati kita bisa menyambut nasihat-nasihat dari mereka. Sebaliknya, menjadi yang tua bukan berarti selalu benar. Kita sebagai yang muda juga bisa untuk saling mengingatkan yang tua. Tentu gereja itu tidak berisi orang yang tua-tua saja, tetapi semua kategori usia itu ada di dalamnya. Dan kita semua diajak untuk sama-sama menjadi yang rendah hati untuk bisa berjalan bersama melakukan yang terbaik. Itu adalah ketiga pesan yang disampaikan Petrus di dalam suratnya. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, hal ini kemudian mengajak kita bersama untuk bisa menerima nasihat, bahkan teguran dengan kerendahan hati. Kita juga diajak untuk saling mengingatkan dengan cara yang rendah hati pula, dengan cinta, kasih, dan bukan bahasa penghakiman yang memojokkan. Menggembalakan itu berarti membimbing, menuntun, dan berjaga-jaga. Apalagi ketika domba-domba yang kita gembalakan itu dikepung oleh kawanan serigala. Menjadi seorang gembala tentu bukan berarti hanya menjadi pejabat gereja saja. Kita semua yang berada di sini, semua bisa menjadi gembala, bahkan untuk diri kita sendiri. Artinya, kita pun bisa menjadi orang-orang yang mampu menahan diri dan membawa diri kita masing-masing. Kita adalah tuan atas diri kita masing-masing, di mana penguasaan diri itu harus kita miliki. Kita pun juga bisa menjadi gembala yang siap memberikan teladan untuk saudara kita di dalam keluarga misalnya, juga untuk anak-anak kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyambung dari pemaparan pamerdi pada pembukaan tadi, kita bisa mengingat ketika ada momen mungkin seperti baptis, entah itu baptisan anak atau baptisan dewasa, mungkin di dalam momen sidi, di dalam momen pernikahan, kita sebagai umat pun juga mengucap janji di hadapan Tuhan dan umatnya, agar kita itu dapat saling membimbing dan mengingatkan dengan kasih. Ketika kita sudah berjanji demikian, itu artinya kita pun turut mengambil bagian atas keberadaan saudara-saudara kita tersebut. Dan kita pun memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga saudara-saudara kita. Mari kita bayangkan ketika semua bisa saling menjaga, saling peduli akan keberadaan yang lain, saling berlaku kasih, situasi bagaimana yang akan tercipta. Tidak lain adalah situasi damai sejahtera itu sendiri. Seperti yang menjadi harapan di dalam salam penutupan Petrus dalam suratnya, untuk umat pilihan Allah. Petrus memberikan salam damai sejahtera untuk semuanya, agar semua pun dapat dikuatkan dan dimampukan untuk terus-menerus mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan mereka. Kemudian, jika kita pun ditanya, apakah aku ini penjaga adikku? Pertanyaan ini mungkin tidak asing bagi kita. Pertanyaan itu terdapat di dalam Kejadian 4, ayat yang ke-9, di mana ini adalah pertanyaan untuk diri Kain sendiri yang digunakan untuk menyangkal keberadaan Habel, adik yang sudah dibunuhnya. Tetapi ketika kita pun boleh ditanyai dengan pertanyaan semacam itu, maka dengan siap dan semangat pun kita bisa menjawab, ya, tentu aku ini penjaga saudara dan saudariku. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, Allah lah yang sebagai gembala agung yang akan memampukan kita dan membimbing kita, karena Allah jugalah yang akan melakukannya bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Selesai. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita dengan diiringi dari Kidung Jemaat 433 bait pertama, kedua, dan ketiga.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengaturkan banyak terima kasih atas karunia dan anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih setiap berkat-berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan kami pun mewujudkannya di dalam persembahan yang boleh kami kumpulkan pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini dapat dikelola dengan baik, agar persembahan ini pun menjadi berguna bagi siapapun yang membutuhkannya dan menjadi berkat untuk mereka semua. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami menaikkan doa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami menyerahkan segala yang terjadi di dalam kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biarlah melalui pengharapan kami, kami senantiasa bersemangat dan berdaya untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Dan kami pun yang sebagai orang tua, sebagai anak, dapat senantiasa diberkati dan dipakai lebih lagi. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini pun menyerahkan warga kami yang sakit. Biarlah Tuhan juga senantiasa menilik mereka. Dengan kuasa Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka melalui pengobatan yang mereka lakukan, melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, biarlah itu menjadi sarana kesembuhan mereka, agar mereka pun mendapatkan berkat kesehatan kembali dan dapat melakukan aktivitasnya dengan normal dan baik seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Sekalipun pada saat ini adalah waktu yang mungkin sulit bagi saudara-saudara kami, tidak bisa beribadah di gereja, tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita mereka, karena dimanapun mereka dapat membangun ibadah, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Kiranya Tuhan pun senantiasa menguatkan dan memberkati kesehatan mereka. Ya Tuhan, kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, biarlah mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami pun juga berdoa untuk pihak-pihak yang masih menangani pandemi COVID-19 seperti tenaga medis dan pihak-pihak yang lain. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan pada mereka sehingga mereka pun dapat bekerja dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing sepenuhnya di dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, memakai kami lebih lagi melalui karya-karya kami dan setiap kemampuan yang kami punya. Biarlah itu menjadi sarana kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, hanya kami landaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri peribadahan kita pada malam hari ini. Bersama kita akan memuji melalui Kidung Jemaat 410, kita pujikan baitnya yang pertama. Tetap ku rasa tangannya.
Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, senantiasa memelihara, memberkati. Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus sumber segala terang dan kekuatan, senantiasa membimbing di dalam kita menjalani kehidupan sekarang dan selamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga pada malam hari ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.